Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan channel Steven ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue selalu ngingetin ke kalian. Selalu ngingetin ke kalian untuk jangan lupa di subscribe channel Steven Yang ya guys ya. Karena kita belum mencapai 1,5 nih ya. Kita masih jauh ke 10 ya untuk mendapatkan diamond play button guys. Ayo jangan mentok di golden play button, diamond dong ya. Jangan lupa juga untuk di follow semua akun sosmed gue, terutama Instagram, karena di sana gue lebih bisa sharing aja ya. Tanpa babi bulan, kita langsung masuk aja ke pembahasannya gimana? Setuju enggak? Let's go. Disuruh mama cari kayu bakar cuma dapat seadanya, tetapi juga disuruh cari kayu bakar dia malah dapatnya pohon bakar nih kok. Kurang gede sih ini, nggak mateng nih nasinya nih kalau segini nih. Kalau cuma satu ya dapatnya ya. Mama marah. 13 ekor hiu positif narkoba. What? 13 ekor hiu positif narkoba. Hah? Gimana? Maksud mereka konsumsinya gimana? Mau nyuntikinnya gimana? Kita kan nggak punya tangan. Oh mungkin narkoba yang dihirup ya. Kok bisa gitu loh. Terus mereka jadi lupa, tiba-tiba mengira dirinya adalah ubur-ubur ya. Berenangnya gini tiba-tiba. Lupa jati diri. Kok bisa gitu. Anjay. Wah ini cocok nih motor buat orang yang gampang kebelet. BAB nih guys. Nah ini the real buang air dengan pemandangan ya. Ngising with the view ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ngising with the view ya. Enak nih bisa keliling-keliling nih ya. POV teman suruh bawa bunga pas ujian skripsi. Bunganya mana? Ini bunganya. Oh ya ini bunga. Anjir bunga saja nih itu mah. Bukannya datang ke acara kelulusan malah datang ke acara kematian kalau gitu ya. Nggak sekalian bawa karangan bunga dan ucapannya ya teman-teman. Bawa bunga saja aja yang masih dikeresekin aja. Ini kok keseret gini? Ini kependekan kayaknya ayunannya. Oh justru mencok. Wuh. Ngawur. Ngawur mereka santai banget ya. Ini alasan kenapa cowok bisa lebih cepat meninggal ya teman-teman. Ya bercandanya kayak gini. Ya. Nah, dapat kawan baru nah. Lagi santai kawan. Woy, lagi santai kawan. Bejir. Jadi ini dia ke belakang apa ke depan? Ayo. Gue tanya ke kalian. Dia itu menurut kalian dia itu ke belakang apa ke depan, guys? Apa dia ke belakang atau ke depan, anjay? Kayak gimana tuh jalannya maju mundur kayak gitu. I met Twitter, I met Facebook, I met Apple, I met Wifi. Semuanya orang Bali. Bukan met ya, bukan imade ya. Imade Twitter, imade Facebook, imade Apple ya. Jangan ya. Bacanya I met bukan imade ya. Semuanya orang Bali dengan polosnya. Waduh. Dingin, tetapi tidak kejam. Anjir. Ngademnya di situ, cok. Penglaris warung dia nih. Hats are so easy to draw. Me every time. Anjing jadi me wing gitu, cok. Jadi Squidward mode tampan, cok. Gak jadi-jadi, bejir. Ini kayak bukan kesalahan mau gambar kepalanya. Kayaknya leher dia yang terlalu gede ya. Ini gambar lehernya Matt Tyson, anjir. Ih, pasti narinya jelek. Diyakinin lagi. Untung pakai make up. Anjir. Gue kira, ih pasti narinya jelek. Terus biasanya video selanjutnya ternyata dia membuktikan narinya bagus gitu. Ternyata dia di sini malah membuktikan kalau ya emang jelek gitu loh. Mending gak usah dibuktikan ya. Pemandangan jalan Indonesia saat ini real cuy sumpah. Sudah memasuki bulan Agustus ya. Udah kiri kanan tuh udah bendera-bendera. Udah pada ready ya. Di kampung kalian nanti apa guys? Anunya guys, lombanya guys. Biasanya sih gak jauh-jauh dari apa? Apa yang panjat tuh? Panjat pinang ya. Makan kerupuk kayak gitu guys. Tiba-tiba banget ngejoker aja. Ini makanya kenapa imunisasi itu penting ya teman-teman. Biar besarnya itu nggak tercampak kayak gini gitu. Rian Alhamdani, gue 16 tahun, tinggi badan 170 meter. Anjir, 170 meter, cuy. Lebih tinggi dari King Ghidorah aja. 170 meter mah Titan kolosal ya teman-teman ya. Gila Rian ya. Wajar nggak? Wajar banget Rian, kurang tinggi malah ya. Buset, keturunan Nabi Adam, guys.
Tutup satu mata dan lihat dari bawah HP. Hah? Lihat dari bawah nggak usah. Oh, ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, okay, okay. Kayaknya kalau kayak gini-gini terus kayak gini nggak bisa kedetek sama AI AdSense YouTube nih kayaknya. Nggak mungkin kena dolar kuning. Belum secanggih itu, soalnya. Coba guys, kalian kelihatan nggak? Bejir dikasih jeruk nipis cok sapinya cok. Ngawur. Ngawur. Ngawur sapinya makan jeruk purut cok. Eh jeruk purut, jeruk nipis. Iya dimuntahin guys. Gak mau, langsung trust isu aja. Sapinya langsung trust isu. Sejak itu sapinya tidak jadi herbivora ya. Karnivora langsung guys. Jadi kalau main asik play ada yang bilang sapinya karnivora, ya gara-gara sapi-sapi yang dikecewain kayak gini nih. Udah gak percaya lagi dia sama tumbuhan guys. Oke. Bikin apa nih? Bikin proyek apa nih? Lululululul, kenapa ngomong? Oh, ternyata gini cara kontraktor-kontraktor ngising saat tidak ada kamar mandi ya teman-teman ya. Dia gali sendiri terus ditutupi sama eskalatornya ya. Untung tanahnya itu keras, nggak ambles ya. Bayangin tuh tanah lembek kan eskalatornya bisa. Kok eskalator sih apa namanya? Ekskavator. Nah, ekskavator. Eskalator kan yang tangga naik. Ya. Ekskavatornya ambles, nggak lucu. Dia meninggal dalam keadaan BAB ya teman-teman ya. Korban ditemukan meninggal dalam keadaan ngising gitu ya. Jika Adam dan Hawa adalah orang Cina, kami akan berada di surga karena mereka akan mengabaikan apel dan memakan ular anjir. Ya juga ya, orang Cina apa sih yang gak dimakan ya? Bangku doang kayak gak dimakan sama dia ya. Semua mah masuk ya, kelelawar apa masuk ya. Anjir ya juga ya, untung Adam dan Hawa orang apa gak tahu juga gue ya. Tapi kalau mereka orang Cina ya, wah iya. Iblisnya yang jadi ular kan bisik-bisik, ngapain makan apel gitu. Nggak enak, mending makan Cina ya, dikasih rica. Eh, makan Cina! Makan ular! Dikasih sambal rica-rica. POV orang awal bulan habis transferan bejir. Ini editan apa gimana, coy? Mana ada stroller sebesar ini bisa belanja mobil, guys? Editan nggak sih? Oh, editan, ya. Kelihatan, guys. Kalian lihat rodanya tuh, kalian lihat rodanya yang nggak muter nih. Anjir, halus banget tapi editannya, keren. Inflation. Tahun 1800. Budak 15 euro. Gue racing ya jokesnya. Sekarang 150 juta euro. Oh, inflasi tinggi banget ya teman-teman ya. Kalau dulu dibudak buat ngambil kapas, sekarang dibuat main bola ya teman-teman. Waduh, ini agak racing ya. Selalu mood lihat gambarnya deh. Wih, Lisa cuy. Kok Lisa Blackpink jadi kayak Umi Bakwan gini cuy. Mending gak usah gambar deh, sumpah ini bakat yang harus dipendam ya. Ada bakat yang memang harus diasah sama mending anda nyerah gitu. Kayaknya gak usah gambar deh. Anjir. Mana megang kipas sate ya Lisa Blackpinknya. Pantes Blackpink bubar sekarang, Lisanya kayak gitu. Reaksi yang diharapkan saat dengan knalpot racing. Mungkin ya. Para pelaku-pelaku motor jamet ya. Mungkin mereka mengharapkan kita dengar suara knalpot racing lagi makan. Wah anjir ada suara knalpot enak banget cok gitu. Mungkin itu yang harap ya. Sama kadang tiba-tiba ya. Sering gue ke pantai gitu ya. Orang normal ya. Foto di pantai kayak gimana? Gini gitu ya. Gini ya. Ada cok di pantai tiba-tiba kayak gini-gini cok. Sebab bahaya sih ini kalau gue bahas ya. Cuma tidak ada tempatnya gitu loh. Digacauan gitu kan. Tiba-tiba foto gini-gini. Apa gitu loh. Ngapain gitu loh. Ya tahu gue lu bisa bela diri tahu. Tapi jangan di tempat random juga gitu loh. Kadang orang-orang tuh membawa hobinya tidak ada tempatnya ya. Ya kenal pot racing ya. Yang hobi son. Anjir apa maksudnya. Bahaya ya ini ya. Gak bahaya ya. Gak semua tapi gak semua. Beli bensinnya kan bayar gak ngutang. Tapi kok muka abangnya kayak bete gitu. kurang deket nih ya. Sekalian aja di luar PDAM yang ngisinya ya. Kok PDAM SPBU? Kok PDAM ngisi bensin di si air? POV tunanetra jalan di trotoar. Kau memang dari jalannya ditutupin tiang gini kayak mana coba tunanetranya? Disuruh naik ke tiangnya.
Tapi di Indo memang gitu, di negara kita tuh tidak ramah dengan pejalan kaki. Lihat aja tuh yang garis kuning yang biasa buat tunanetra. Jalan dikit, tiba-tiba ada warung pecel lele pinggir jalan. Bayangin orang buta ya, tiba-tiba nabrak kompor kan gak lucu gitu loh. Buat apa terus dibuat kayak gini? Kelihatan banget kalau itu cuma buat abis-abisin anggaran doang gitu loh. Cuma sekedar ada lah gitu loh. Kan orang Indo tuh senengnya cuma ya sekedar kerja tapi gak pakai hati gitu loh aja. Kok bisa tiba-tiba jalan dikit ada telepon, apa sih telepon umum, ada tiang, ya nabrak. Memang jadi orang buta di sini selain Anda punya kekurangan, Anda juga harus bisa akrobat kayaknya di sini. Anjir. Foto AI. Wah anjir, gue kira cuma biasa. Cuma gerak biasa. Wah anjir keren. Malah jadi GTA gini, AI-nya terlalu canggih, anjir. Wah anjir. Ini editor mah langsung nyerah nih liatnya. Tiba-tiba mobil terbang. Wah anjir. Gimana dia cara ngeditnya ya guys ya? Wih keren sangar. Sangar ini gue yakin gak pakai CapCut nih mah. Pakai CanMaster di HP ya teman-teman. Gue dulu ketika marah. Gue sekarang kalau marah. Ya sama aja. Malah lebih brutal aja.